Ya pemirsa, Gubernur Jambi Fakhroi Umar menyerahkan bantuan sapi kurban, bantuan dari Presiden Jokowi untuk masyarakat Jambi. Sapi yang diberikan berjenis sapi simental dengan bobot 850 kg. Gubernur Jambi Fakhroi Umar menyerahkan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada pengurus dan panitia kurban Masjid Miftahul Jana, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Dalam penyerahan sapi kurban tersebut, Fakhroi berharap agar masyarakat merasakan kebersamaan mendapat daging kurban. Satu ekor sapi simental dengan berat 850 kg yang merupakan kurban dari Presiden RI tersebut diserahkan Gubernur Jambi kepada Muhammad Lutfi, pengurus dan panitia kurban Masjid Miftahul Jana. Sapi kurban yang diberikan untuk masyarakat juga pernah dibagikan tahun-tahun sebelumnya di tempat yang berbeda setiap tahunnya di Provinsi Jambi. Fakhroi berharap masyarakat sekitar secara adil dan merata mendapat kupon pembagian daging kurban tersebut. Selain itu, Gubernur Fakhroi juga memberikan bantuan kepada panitia pengurus Masjid Miftahul Jana yang saat ini sedang membangun beberapa ruang kelas bagi anak-anak belajar dan menghafal Al-Quran. Fakhroi juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah menyalurkan bantuan di beberapa kabupaten untuk dibagikan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu ya sapi ini juga besar ini. Sapi-sapi yang ada sementara. Jadi oleh karena itu kepada masyarakat kita, apalagi yang di lingkungan kita yang di sini kita jadi mudah-mudahan semuanya merasakan ya kebersamaan. Diketahui sapi simental berbobot 850 kg seharga Rp55 juta tersebut diperkirakan menghasilkan 300 kg daging untuk dibagikan kepada masyarakat dengan 300 kupon yang tersedia. Sri Junia Bodri, CikTV melaporkan.